Halo semuanya, jadi kali ini aku mau dekor kamar mandi aku atau toilet aku, khususnya yang toilet ya. Kalau di kamar mandi ini udah gini aja sih, sebenarnya udah cukup menurut aku. Tapi kali ini aku juga mau bersih-bersihin juga tuh karena udah kotor banget. Di sini aku pakai pembersih Pixel aja ya guys. Gitu, kalau ada yang mau rekomendasikan pembersih toilet yang bagus, silahkan komen di kolom komentar ya. Ini udah sih, menurut aku udah kayak gini. Nah, ini bak mandinya besar banget ya, kalau kalian tahu. Tuh, panjang. Udah gini aja. Oke, lanjut di sini toiletnya. Jadi kalau di Madura itu mesti ada dua pintu gitu, khusus kamar mandi dan khusus toilet. Nah, kayak gini. Tuh, ini tuh masih kotor banget. Nanti aku bersihkan dulu, terus aku mau dekor-dekor gitu sedikit di bagian sini. Karena ini tuh masih kolosan banget. Aku tipe kalau orangnya suka rame-rame gitu. Tuh di bawah itu masih kotor banget karena jarang banget dipakai sih kalau di sini. Ini tuh kalau mau BAB baru ke sini tuh jorok banget gak sih? Oke guys, langsung aja kita dekor. Thank you.
Nah, jadi ini dia setelah aku dekor-dekor ya guys, tuh udah selesai kamar mandinya. Ya lumayan lah ya, daripada polosan. Terus di bawah itu ada tanaman, terus di samping ini ada ini. Segini aja ya, udah selesai.